Kang Wandi piroan iki Kang Wandi? Malah ra iso adil nang aku, Mbak. Piroan, Bro? Ini 12-an 5 bos. Lanang kabeh ya. Laki 3, perempuan 2. 12-an 5. Iya. Wedok e barang? Iya. Rut. Oh, 12-an 5 ini. Piro Pak Jarwo iki? 25. 2.500. Iki jenis wedok sapa niki? Rambon apa etawa? Etawa kalau yang ini bos katanya semi 2.500, penawaran sudah 2.000.000. Ini masih banyak orinya ki Mas yo. Beri gembel lagi biran jalu ya. Iki 2.000. 2.000 tar biro. Orang yang penawar mah. Terus lanang-lanang telu iki. 17.500. Berarti malah murah lanang Jawa nih ya. 17.500 kayak kami nih bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Kapten Al-Kahfi dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel Kapten Al-Kahfi, channel yang mengupas tuntas tentang kambing dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kambing bos. Pagi ini kembali saya sudah sampai di Pasar Kambing Adiluih, Kecamatan Adiluih, Kabupaten Pringsewu, Lampung bos. Yang mana untuk hari pasarannya hari Jumat dan hari Selasa nih. Hari Jumat dan hari Selasa. Kita coba cek harga kambing di awal bulan September ini bos. Tapi sebelum menonton video ini lebih lanjut, saya ingatkan kembali dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, serta bunyikan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru video dari channel Kapten Al-Kahfi ini. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita ikuti video ini sampai habis. Monggo. Kang Wandi, piroan nih Kang Wandi? Malah reso adil nih aku, Mbak. Piroan, Bro? Ini 12-an 5 bos. Lanang kabeh ya? Laki 3, perempuan 2. 12-an 5? Iya. Wedok e barang? Iya. Rut. Oh, 12-an 5 ini bos. Tak unggul nih, Mbak. 5 ekor? 5 ekor. 5 ekor 1.200.000 ini bos. Tawaran dulu semua. Betina 2 ekor. Yang jantan 3 ekor. 1.250.000. Penawaran masih 8.5 jauh. Ini ada 4 ekor yang satu ke sana, ada 5 ekor ini bos. 3 jantan 2 betina mintanya 12.5. Rut semua tapi. Untuk usia paling sekitar 5 bulan ini bos. 5 bulan. Jenis kambingnya Jawa Randu Pala Hitam. Bagus-bagus tapi harganya juga lumayan mahal ini bos. 1.250.000. Usia sekitar 5-6 bulan ini bos. Jantan 3 ekor ini yang jantan ini. 12.5. Penawaran jauh 850.000 ini bos. Ada 5 ekor yang satu di ujung sana. Berapa jarwo ini? 25. 2.500. Iki jenis wedok sapa ini? Rambon apa etawa? Etawa kalau yang ini bos katanya semi. 2.500, penawaran sudah 2.000.000. Ini masih banyak orinya ki Mas yo. Banyak orinya ini. 2.500, penawaran 2.000.000 untuk TB 80 cm jumbuan ini bos. Untuk bobot di atas 40 kilo ke atas ini. Iya toh Pak Pun? Iya siap. Rolikur oleh Mas. 40 kilo ke atas penawaran sudah paling tinggi 22. Bapak Udin penawaran paling tinggi 2.200. 2 ekor diri bos. 11.5 murah ini punya Mbak Siti. 11.50 betina semua ini bos. Penawaran 1.000.000. Mintanya 11.50 net. Penawaran masih 1.000.000 untuk 2 ekor kambing betina diri-diri ini bos, belum pernah laktasi. TB yang masih kecil ini. Yang satu 55 cm, yang satu 50 cm lah ini bos. Anaknya lantang Pak Widok? Widok apa ya? Pasti bila? 3.000.000.
3 juta. Babon anak ini bos rambon. Anaknya betina semua, punya banyak bapak sabar ini. 3 juta. Belum ada penawaran, masih terlalu pagi ini bos. 3 juta anaknya betina ya. Betina 2 ekor. Mahal ini. Untuk harga saat ini mahal. Anaknya bagus-bagus. Tapi indukannya sudah agak berumur ini bos. Anaknya paling usia 3 bulan. Ada yang ngomong rambon, ada yang ngomong semi PE. 3 juta. Belum ada penawaran, masih pagi. Yang ini yang minta 12 setengah put, 12 net. Banyak kambing jantan untuk hari ini, bos. Jantan ada 3 ekor ini punya Bapak Roji ini. Mintanya 13,5 net. Ada 3 ekor. 1, 2, 3 ini. 13,5 net. Belum ada penawaran juga. Untuk TB sekitar 55 cm-an ini, bos. Rambon lumayan bagus. Harganya juga ekonomis. Masih sangat ukur ini, bos. 13,5 net. Tadi pagi mintanya 15-an, sekarang 13,5 net. Punya Bapak Roji ini, ada 3 ekor. Yang satu Jawa Randu. Ini gembel ini pira njaluk iki? 2000. 2000 tar pira? Urung eneng penawar, Mas. Terus lanang-lanang telu iki? 17,5-an. 17,5-an. Berarti malah murah lanang Jawa ini ya? Iya. 17,5-an kayak kami ini, Pak. 17,5-an. Masih nego untuk yang ini mintanya 2 juta. Bebes lagi lah nek, Bre. Selawi kilo nek ra. Nang. 25 kilo mendekati 30 ini, Bos. 2 juta. Belum ada penawaran untuk yang ini 17,5 yang jantan. 3 ekor. Nah. 17,5 ini, Bos. Yang ini 2 juta, belum ada penawaran. PB 25 kilo mendekati 30, untuk TB sekitar 65 cm. Untuk yang minta 17,5, TB sekitar 65 cm ini, bos. Udah 3 ekor, oke kan udah masuk. Kalau yang ini masih masuk bibitan. Masih masuk bibitan yang 1 ekor. 17,5, harganya 17, ini ada 3 ekor. Jawa Randu jenis kambingnya kayak kan masuk bos, murah ini. Lah jalur pirang ini bandot ya mbak? 18 Jawa Randu mbak ya. 1 ekor ini minta 1.800.000. Jawa Randu gemuk ini bos, kayak kan masuk. Tawar pirang mbak? 16. Oh, penawaran 1.600.000 punya Mbak Haji ini, mintanya 18. Harga pasti pinten mbak? 17,5 net. Itulah setengah net punya Mbak Haji. TB 65 penawaran 1.600.000, harganya 17,5. Turun Mbak, muka-muka payu. 17,5 net. Kita lihat dua ekor jantan ini bos. Dua ekor jantan yang minta 2.400.000. Yang ini. Bah, payu piro, Mbah? Remong, Mbah. Rugi 30. Rugi 30.000 ini bos, belinya 1.430.000 dijual 14. Jawa Randu. Rugi 30 sudah laku 14. 1.400.000. Yang ini 2 ekor 2.400.000 jantan semua ini bos. Jawa Randu 2.400.000 jantan semua punya Bapak Supri ini. 24 penawaran 22. Penawaran 22 untuk usia sudah lumayan tua ini bos. Sudah lumayan umur ini kalau usia. Sudah 7 bulanan lebih ini. Dilihat dari tanduknya. 24 penawaran 2.200.000. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.